So, halo kawan-kawan, balik lagi bareng sama gue di channel ini. Jadi mungkin ini udah agak lama gue nggak bikin ngobrol-ngobrol dan ngevlog santai kayak gini. Jadi, di kesempatan kali ini gue baru kedatangan paket ini dari Panasonic, dari Lumix Indonesia. Nah, jadi rencananya gue sekarang mau unboxing sekalian, ngasih lihat ke kalian ini dalamnya apa dan kenapa gue bisa dapat paket ini dari Lumix Indonesia. So, mari kita unboxing. Mari kita unboxing. Jadi ini dia paket dari Lumix Indonesia. Jadi mari kita unboxing. Jadi di dalam paketnya ini tuh ada beberapa produk dari Lumix Indonesia. Nah, ini dia. Jadi yang pertama itu di sini ada ini dia. Ini barang utama dari paket ini. Ini adalah Lumix S5. Nah, jadi kemarin tuh gue dikirimin produk ini sama Lumix. Yang pertama ada Lumix S5. Terus yang kedua ini ada lensa kitnya. Nah, lensa kit Lumix S5 ini adalah 20-60 itu milimeter. Terus sisanya cuman plastik-plastik aja sih. Nah, jadi kalau misalnya kalian nanti mau beli Lumix S5, nah isinya tuh kalian bakal dapet satu paket gini. Ini isinya kamera dan satu lensa ini, satu paket gitu. Jadi mari kita unboxing. Kalau misalnya kalian beli Lumix S5, ini isinya apa aja? Nah, sedikit cerita juga. Jadi kemarin itu kenapa gue bisa dikirimin Lumix S5 ini sama Lumix Indonesia. Jadi gue bareng, gue belepotan banget, udah lama gak ngomong depan kamera. Nah, jadi kenapa gue bisa dapet Lumix S5 ini. Jadi ceritanya itu kemarin gue bakal kerja sama Lumix selama setahun ke depan. Nah, jadi salah satu kerjasamanya, salah satu kontraknya adalah gue mendapatkan Lumix S5 ini buat gue pakai dan gue buat gue review juga secara pribadi gitu. Jadi nanti kedepannya mungkin gue bakal lebih banyak pakai kamera S5 ini. Gitu. Jadi yang pertama yang kita dapat dari pembelian Lumix S5 ini adalah ini ada kartu garansi. Kelihatan nggak sih? Nah, ini kartu garansi. Terus yang kedua ini ada ya buku-buku dan surat-menyurat lainnya. Ini. Terus di dalamnya lagi kita bakal dapat ini adalah strapnya ada tulisan Lumix S5. Jadi kalau misalnya kalian pakai strapnya Lumix S5 ini, ntar ada tulisannya Lumix S5 Lumix. Terus apa lagi ya standar kayak pembelian kamera biasa sih. Ini ada unitnya, jadi ini udah gak sabar banget sih. Kita unboxing produk Lumix S5 yang baru. Ini produk kameranya. Nanti kita bakal buka. Nah, terus di pembelian Lumix S5 ini kalian bakal dapet charger. Ini kabel USB-nya buat nyolokin kalau misalnya ke laptop atau ke kameranya langsung. Di sini kita dapet adaptor. Ini adaptor buat charger. Satu. Terus ini juga ada adapter lain tapi yang kakinya 3 gitu. Sumpah itu suara tukang bandros kedengeran gak sih? Sudah kita lanjut aja lah ya. Nah, terus ini selanjutnya ada, nah ini ada dock chargernya nih. Dock charger satu sama terakhir kita dapat satu baterai. Oke. Jadi itu dia. Ini dusnya udah kosong, kalian bisa lihat sendiri. Jadi itu dia kalau misalnya kita beli Lumix S5 ini barang-barang tadi yang bakal kita dapetin. Nah, terus kita next unboxingnya dulu kali ya. Ini tuh lensa kitnya. Jadi kemarin tuh Lumix Indonesia ngirimin gue Lumix S5 bareng lensa kitnya satu paket gitu. Kita buka. Nah, di box lensanya ini ada apa aja? Oh, ternyata cuma lensa doang sih. Lensa doang sama dikasih wrap gini sih, dikasih wrap gini. Jadi, ih, seru banget. Kenapa ya kalau unboxing barang baru tuh kayak seru gitu. Plastiknya kita singkirin dulu. Nah,
Jadi lensa barunya tuh kayak gini, diplastikin gini. Nih, kalau misalnya kalian bisa lihat, diplastikin gini. Mari kita buka. Nah, terus di dalamnya tuh ada lensanya. Ini dia. Oh, ini ada stiker. Stiker ini sih nomor lensanya. Stiker nomor lensa sama ini lensanya. Jadi lensa kitnya Lumix S5 itu ini 20-60. Kalian bisa lihat sendiri 20-60. Nah, bentukannya tuh kayak gini nih. Lensanya karena sebelumnya tuh gue pakainya MFT Lumix S5, Lumix GH5, jadi lensa kitnya tuh nggak terlalu besar. Nah, sedangkan ini Lumix S5 nya lensa kitnya lumayan sih, lebih gede daripada genggaman tangan. Ini lensa kitnya. Jadi dia bisa ngezoom dari 20-60. Buat lensa kit sih ini udah oke banget sih harusnya. Aduh. Nah, next kita bakal unboxing si kameranya. Ih, ini dia guys, kamera Lumix S5 yang terbaru. Nah, jadi kalau misalnya kalian pembelian Lumix ini, kalian bakal dapat barang-barang ini yang tadi aku udah sebutin. Jadi sedikit cerita kenapa aku bisa dapat Lumix S5 ini sama lensa kitnya. Jadi sebenarnya tuh aku ada kolaborasi bareng sama Lumix Indonesia. Jadi selama setahun ke depan. Nah, selama setahun ke depan aku bakal berkolaborasi sebagai kreatornya Lumix buat ngisi-ngisi workshop atau enggak buat bikin event-event. Nah, jadi buat kalian yang mungkin nanti mau ikutan workshop gratis atau apapun itu, aku bakal berkolaborasi sama Lumix. Jadi jangan lupa pantengin di Instagram @bpkkurus. Gitu. Jadi kalau diceritain sebenarnya perjalanannya panjang sih. Kenapa gue bisa sampai dikasih kamera Lumix S5 ini. Gitu. Cuman mungkin kita bakal bahas di next video kali ya. Gitu. Jadi ya, ini dia semua yang bakal kalian dapetin kalau misalnya kalian beli Lumix S5 sekalian sama lensa kitnya. Jadi thank you juga buat Lumix Indonesia yang udah ngasih kesempatan buat gue buat nyobain dan nyobain secara langsung ini Lumix S5. Sebenarnya kemarin tuh gue udah dikirimin juga kamera testernya sama Lumix kamera S5. Cuman ini yang dikirimin yang barunya gitu. Jadi gue ngucapin terima kasih banyak juga buat Lumix Indonesia sekali lagi. Oke, semoga kolaborasi kita ke depan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Gitu sih. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue ceritain di video kali ini. Kayaknya kedepannya gue bakal bikin video-video yang lebih santai sih. Jadi kayak yang ya udah kayak casual gini aja biasa gitu. Oke, jadi mungkin nanti perjalanan kenapa gue bisa berkolaborasi sama Lumix, kenapa gue bisa dikasih lensa ini, gue bakal ceritain detail di video selanjutnya mungkin ya, kalau ada kesempatan. Oke, dan thank you juga buat teman-teman semua yang sering banget mungkin nungguin video di channel ini. Jadi, sorry banget kalau misalnya video di channel ini tuh lama banget upload videonya. Karena ya, kalau ngejar kualitas tuh pasti yang salah satu yang harus di korbankannya adalah kuantitinya. Jadi mungkin kedepannya gue bakal lebih banyak bikin video yang lebih casual gitu sih. Jadi thank you banget kawan-kawan yang udah ngikutin terus channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.